masih sakit sebenarnya, cuman aku kangen sama kalian semua, juga pengen menghibur kalian semua. Nah, aku mumpung masih sakit, tapi udah agak sembuhan, udah agak mendingan. Nah, aku sekarang mau nyari yang anget-anget, yang panas-panas, yang kuah-kuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Francisca Sari. Nah, seperti yang aku bilang, aku tuh habis sakit, pengen yang panas-panas dan pengen yang kuah-kuah. Dan akhirnya aku menemukan warung bakmi Jawa. Seperti biasa, pakai kostum Jawa, makannya bakmi Jawa. Nah, bakmi goreng, ada menu bakmi goreng, bakmi kebus, bakmi nyemek, bakmi goreng, bakmi rebus aku pengen. Rasanya kayaknya endul markendul. Soalnya kayaknya masaknya pakai tungku. Harumnya sampai sini aja udah kecium banget. Endul. Yuk temenin aku nyebrang. Nah sekarang temenin aku nyebrang. Wong ayu aku pakai kain hijau. Ini aku pakai bunga kamboja. Biar karena tinggal di Bali jadinya ini pakai bunga kamboja. Tapi tetap aksen Jawa. Tapi tidak meninggalkan juga. Menghargai juga. Karena saya tinggal di Bali. Yuk tak nyebrang yuk Mbak Ayune. Aku kena ditabrak, wedine apa? Kudune nyebrang tuh ndelokno kiwa, ndelokno tengen. Baru nyebrang. Lek nyebrang ya timak-timi. Tak timak-timi Nyun sewu, Pak. Nah, sekarang udah nyebrang. Assalamualaikum, Mbak. Kula badhe tumbas bakmi godhog enten. Bakmi godhoge mi putih mampi kuning. Mie kuning, oke. Mie godok setunggal, pedesnya sedeng mawon. Nah, aku jadi udah pesen karena aku habis sakit, kalian juga pasti kangen aku. Makanya aku sekarang hari ini bikin konten sanggulan tetap karena apa? Karena aku makan bakmi Jawa. Nah, aku penasaran juga bakmi Jawa ini kalau malam aku lewat selalu rame, aku penasaran juga rasanya seperti apa. Nanti aku kasih bocoran dan aku kasih tulis alamatnya di mana. Cocok buat kulineran apa enggak? Ya udah, temenin aku makan yuk. Hidungku selalu tepat, karena apa aku nyium dari jauh itu baunya bau tungku. Nah, ternyata beneran apa yang aku bilang, masaknya pakai tungku. Pasti sedep endul markendo. Nah, aku sengaja makannya di pinggir jalan biar kalian tuh lihat sepanduknya. Jadi aku tuh bisa jadi apa lah namanya ya, model sepanduk. Jadi aku bisa difoto, bisa nempel yang sepanduk kan lumayan. Nggak, aku pengen di luar tuh pengen apa ya? Pengen suasana pinggir jalan yang rame, meriah. Pengen yang berisik-berisik dikit. Endul market. Nah, ini tehku udah datang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nyeruput teh sih. Anget. Badan habis meriang. Kena teh panas. Gulanya dikit tuh endul market endul. Dan pokoknya maknyus endul. Jam segini baru dasaran, yang antri udah banyak, yang beli juga udah banyak. Kalian bisa lihat. Karena apa? Karena pasti endul. Tapi aku masih penasaran kalau belum nyicipi langsung, pasti end. Tapi umpamane, aku kan sing pesen dhisik mau. Sing yang pesen duluan karena aku. Cuman kalau mbaknya itu yang pulang bawa bungkusan duluan, aku mau bengok, mau tak teriakin suara lanang. Mbak, aku dhisik, mbak sing tuku. Kok wong liya sing didoli, ya kan? Makanya aku cegat ning pinggir dalan. Tak bengokin, mbak, ngono kan ya. Mas! Belum datang-datang, tak teriakin. Mas! Oh, udah datang. Suan mas, kaget ya. Udah datang nih, kuyuk. Kudune saiki, iki panas, enak. Ambune iki, ambu tungku. Mie godoknya tuh bener-bener baru mambu, tok es kerasone endul. Coba ya, tak coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Endul markendul. Bami godok itu agak-agak nyemek piye.
tapi saya rada panas. Saya ini panas banget. Ono capcai ini, kok capcai endok putih. Endok putihnya kayak tofu, ono kayak modelnya endul. Ini langsung keringetan berarti manjur. Ya aku emang aneh pingin jalan diklaksonin toh ya. Mungkin wong doning jalan ke doh, delok aku kayak ngapa wong kondangan tapi emang aneh yang jopo kan aku. Baik kae kondangan kok mangane ning jaba ngono to. Aku mangane pengen jalan iki ora ana debune lho ya, iki wong bersirami kabeh lemahe. Kok jangan sing komen mbak nih pinggir jalan emang kan kena bleduk ngono ora nih kene rana bleduk nih ana bleduk biasanya mataku kedip-kedip ngene kene nih pinggir jalan kita dia ana bleduk kayak akeh iki ora ketap kedip. Tak seruput sik teh. Jadi teh panas sama bakmi godok panas juga bikin cepet keringetan nih, langsung keringetan. Bali langsung turu, kemulan, kerukupan, besok tangi, wis sehat. Pokoknya marai endul marak endul. Iki wong-wong udah lewati dan delok nang aku. Ora percaya toh. Dan delok nang aku batine muni ngene. Mbak iki kondangan tapi ra enten jagong ning jero. Kayak kita diklaksonin kan. Jagongnya ning jopo pinggir dalan, pinggir embong. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut lagi golek keringet ya Allah, golek keringet endul. Iki nek aku ana kancane rame-rame, ana Aldivo apa Manuhara terus tanggulan wong telu. Jadi AB3. Anak bencong 3. Mi ana ndoge. Ndoge iki dikopi ya sadurunge masak endul. Tak cepet nol lemangan ya. Alhamdulillah, ante resi kan lemangan aku. Ayu-ayu mangane akeh. Aku ini kene kene nahan guyu tapi yo tak batin-batin loh. Dan masa aku nggak vlog ya konten karo guyu-guyu dewe. Alhamdulillah aku wis wareg.
keringetku wis grobos kabeh iki. Hah? Keringetku wis metu kabeh. Saiki aku tinggal mulih pesen Gojek dan ternyata memang rasanya endul. Nanti kalian yang penasaran yang area Canggu, kalian penasaran kalian bisa cek deskripsi di bawah ini. Nanti kalau bisa saya boleh minta nomor teleponnya yang jualan, nanti tak cantumin di deskripsi. Ya teman-teman, terima kasih sudah nemenin aku makan berburu bakmi Jawa. Terima kasih. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis dan ose ben aku ora rugi. Alhamdulillah. Saiki sapa sing mbayarin aku? Ayo, sapa sing mbayarin mangan? Sing mbayar teh. Bah. Sing meh mbayari aku mangan sapa? Ayo. Yuk, saiki ancane aku bayar. Mbak, pinten, Mbak? 12. Terus teh panasnya tunggal? 15. Jadi totalnya 15.000, Mbak. Boleh minta nomor teleponnya nanti. Nanti tak cantumin di deskripsi kalian yang penasaran rasanya endul margendul, tomar kotop. Kalau kalian pengen request pedes, pengen request apapun, kalian tinggal bilang Mbaknya sebelum dibuatin. Kira teman-teman, terima kasih. Aku tak bayar, sapa sing membayari? Ra ono to. Jarene kalian sayang sama aku tapi ra ono sing membayari. Limolas sewu ana sing bayari, ayo, ayo. Oh. Matur suwun, nggih. Ya, yes, teman-teman, jangan lupa cek deskripsi, alamat dan nomor teleponnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis. Yo, alah men nyebrange angel ra karuan. Arep nyebrange susah, minta ampun ana sing gelem ngalah, ana sing gelem mandek. Mungkin aku salto nih tengah-tengah jalan baru udah mandek kabeh ya. Jadi ini menyebrangnya suwi rata. Lah kan mau ke aku nyebrang ya ora iso-iso. Wih, ora ono sing gelem mandek, ora ono sing gelem kayak tumpangan. Terus ora ono sing apa jenenge kuwi? Nawari ayo Mbak, derek kula ngono iki ora ono. Ya toh, ora do apa jenenge Gojek ya wedi lho, tak pesenin Gojek dhek nglingak-linguk mosok iki seng numpak sanggulan ngono. Siska ya Mas. Yo betul. Bismillah. Nah, aku harus dipetok Gojek, ya saiki mulai.